Dari sleep more shopping lain dia so sesaksi. Okey, pertama saya ingin bawa salam daripada Sungai Buloh. Saya telah berjumpa dengan Dato' Sri Anwar pada hari Khamis dan seperti biasa beliau walaupun dalam keadaan itu semangat masih tinggi. Jadi kita tak ada alasan untuk teruskan perjuangan ini. Keadaan beliau, beliau ditetap dalam satu sel sendiri dan katil ataupun mattress yang diberi adalah 4 mattress 1 inci di atas lantai. Dan kita tahu beliau seorang pesakit tulang belakang yang telah menjalani pembedahan. Jadi bagi seorang seperti beliau untuk tidur kat lantai, tak ada meja, tak ada kerusi, tak ada tak ada tempat untuk pegang bila dia bangun. Jadi memang keadaan agak teruk lah. Agak teruk bagi seorang yang berumur 67 tahun dan mengalami sakit belakang yang yang perlu dijaga. Dan tempat tandas adalah yang jenis yang cangkung dan tak ada tutup. Jadi maknanya kalau apa-apa boleh dilihat di depan. Jadi dia diletakkan dalam keadaan itu. Walau bagaimanapun, kita tetap akan teruskan untuk memastikan beliau mendapat treatment sebagai seorang yang sakit tulang belakang. Tak ada special treatment. Jangan kita percaya kata-kata mereka yang kata kononnya dia diberi layanan istimewa dan sebagainya. Tak betul. Tak betul langsung. Kita sendiri dapat dengar daripada dia sendiri dan dengar daripada pengarah sendiri yang kata memang tak ada special treatment. Tapi dia sebagai lawyers dengan family kita akan terus perjuangkan untuk pastikan dia akan dapat sekurang-kurangnya katil untuk memastikan dia boleh dapat tidur secara straight dan boleh bangun. Dan walau bagaimanapun dia masih boleh tersenyum, masih bersemangat dan masih mengatakan perjuangan masih perlu diteruskan. Tapi untuk dia, tapi untuk Malaysia dan kita semua. Dan dia jadi simbol lagi sekali. Mungkin nasib kita masih ada kita lah, saya perasaan saya muda juga. Masih ramai yang muda di sini. Saya nampaklah ada bekas-bekas reformis yang zaman 98. Kita masih mempunyai tenaga dan semangat yang tinggi untuk pastikan reformasi akhirnya akan jadi satu kenyataan dalam masa yang lebih terdekat. Okey, insyaAllah. Okey, saya minta oleh saudara Cecho untuk bagi satu briefing tentang kes apa yang berlaku dan apa rayuan yang dimasukkan di Mahkamah Persekutuan. Sebelum itu saya tak pasti sebab kalau nak bincang kes ni lama, panjang dan kadang-kadang terlalu teknikal. Jadi mungkin kita boleh pecahkan kes ni kepada tiga perkara yang patut kita tahu dan sebelum kita dengar cerita daripada pihak UMNO dan sebagainya yang banyak cerita yang dikeluarkan tak pernah menjadi rekod rayuan. Maknanya benda-benda yang diorang cakap bukan satu perkara yang dipertimbangkan dalam Mahkamah Persekutuan ataupun mahkamah mana-mana. Benda tu bukan evidence ataupun bukti dalam kes. Jadi kita bincang apa yang perlu hakim pertimbangkan. Ya? Kalau nak kata kita nampak dalam drop-drop UMNO dan sebagainya, oh kenapa Dato' Sri tak angkat sumpah, tak ambil kenyataan sumpah dan sebagainya. Kenapa Rahimi dan sebagainya dipaksa buat SD dan sebagainya. Banyak benda. Tapi itu semua, saya akan pergi ke isu itu. Tapi yang pentingnya, apakah kita boleh menerima verdict ataupun keputusan setelah dengar kes pembelaan Anwar Ibrahim. Okey. Apa dia kes tu? Saya secara mudah saya bagi tahu. Kita ada tiga section. Satu, credibility Saiful. Sama ada kita boleh percaya dengan cerita atau tidak. Apa cerita dia? Okey. Kedua ialah pasal isu DNA. Apa isunya? Sama ada
DNA yang dikatakan telah dijumpai di dalam dubur Saiful ini adalah betul DNA Anwar Ibrahim. Itu kedua. Dan ketiga, apakah konspirasi politik yang kita maksudkan? Apa yang kita cerita? Okey, apa cerita Saiful ini? Apa dia? Tahu tak apa cerita dia? Dia banyak cerita lah, dia banyak cakap. Okey? Yang dia kata, kita ikut apa yang kata dalam laporan polis. Apa dia kata? Dia kata dia telah diliwat. Bukan pertama kali, dia kata beberapa kali. Okey? Secara paksa, tanpa kerelaan. Diliwat dan kali terakhir dia bagi alamat di kondominium di Bukit Damansara tersebut. Okey? Itu cerita dia. Tapi bila dia cerita, dia bagi butiran yang secara terperinci. So dalam mahkamah, masa testimoni, masa dia beri keterangan, dia bagi tahu secara terperinci apa yang dia kata. Dia telah diminta untuk datang ke kondominium. Ini cerita dia, dia bukan kita reka-reka dan sebagainya. Ini semua ada dalam rekod . Dia kata dia minta datang untuk hantar barang. Yang dia minta tu, dia sendiri cakap bahawa orang lain bagi tahu bukan Anwar Ibrahim. Pak Ibrahim suruh dia hantar satu file dokumen. Tapi dalam mahkamah hari itu, bila hakim tengah berikut hakiman itu, dia kata Anwar Ibrahim suruh. Tak betul. Jadi hakim pertimbangkan benda yang tak ada dalam nota keterangan. Okey? Okey, cerita dia macam tu. Dia pergi, dia nak hantar formal dia lah. Okey? Lepas tu dia disuruh masuk dalam satu bilik. Dia ada dua tempat, dua unit kondo. Satu where meeting took place, di mana Anwar Ibrahim ada bersama beberapa orang bincang tentang ekonomi dan sebagainya. Dan bilik sebelah di mana Anwar Ibrahim selalunya akan pergi untuk sembahyang dan rest sekejap. Okey? Ada dua unit tu, unit kawan dia, rumah kawan dia. Jadi si Saiful ini mengatakan dia masuk dalam bilik itu, Anwar Ibrahim paksa dia suruh dia pergi ke bilik mandi dan mandi. Ini cerita dia. Dia pergi, dia tukar baju, dia mandi, dia pakai kuala, dia masuk. I'm sorry, I have to be detail to see how disgusting this fellow is. At the same time, dia pun cerita tak masuk. Okay? Dia pun cerita, bila dia masuk, dia kunci, latch. He latched the door dari dalam. Dua kali tanpa tanya dia. Did you latch dari dalam? Yeah. Maknanya bila dia masuk ke pintu tu, masih terbuka. Dia masuk dalam unit, dia latch pintu. Okay, tu cerita dia. Dia masuk dalam, kemudian dia kata, ni cerita dia. Dia kata, Anwar Ibrahim suruh dia ambil kuala, letakkan satu paket. Dia distract carpet tu, China silk dan sebagainya. Dia distract carpet. Kemudian dia kata, dia ambil satu kuala, dia letak atas carpet tersebut. Kemudian dia suruh menonggeng dan dia diliwat. Pada masa yang sama, dia juga kata, dia pergi ambil KY jet. Now, selama dalam masa kes tengah berlaku, kita sebagai peguam akan diberi senarai barang kes. Barang-barang, benda-benda yang telah dites di mahkamah oleh chemist, forensik dan sebagainya. Tak pernah sebelum trial disebut KY gel langsung. Dalam banyak-banyak tes rambut, nilai DNA dan sebagainya, tak pernah ada KY gel. KY gel tu secara selama dia cakap masa diberi keterangan, oh by the way, ni KY gel. Dia bawa sendiri. Bukan peguam negara yang kata resis KY gel. Tak, dia bawa sendiri tunjukkan kepada mahkamah. Sama ada itu KY gel, apa dia, apa kandungan chemical, semua tak ada di tes. Ini benda mahkamah tahu. Okey? Dia kata dia guna KY gel. Dia kata ketika dia diliwat, dia kata dia rasa sakit, dia kata. Kemudian dia kata dia ingat lagi. Dia tekan kewajian tu 2-3 kewajian 2-3 titik telah jatuh, sama ada di atas kuala ataupun di kapek. Ni cerita dia. Okey? Bayangkanlah bila kita analisa semua ni, kapek tu tak pernah jadi bukti. Tak ada kapek. Tak ada kapek langsung. Tak ada tuala.
Mangsa Syafie tengah berhujah, dia sendiri terkejut. Dia kata, kapek ni di unit kan? Kumuh ke kapek? Dia sendiri tanya. Suatu kita orang tanya, kumuh ke kapek? You jawab kan? Soalan dia, benda ni berlaku atau tidak? Yang lagi kelakar ialah lepas benda tu berlaku. Konon dia, dia kata dia pulang pergi dia buat. Lepas tu dia orang duduk pergi makan kaipak. Dan TO, lepas tu dia kata, kejap, saya tak pasti. Ni, boleh tengok dalam rekod eh? Dia nanti dulu, pancuk tiga dalam satu Nescafe. Dia buat, dia tengah tukar cerita. Kemudian, Karbaksi tanya, kaipak tu bila sampai? Macam mana masuk? Siapa bawa? Dia kata, oh, selalu. Sebab dia nak tunjuk dia selalu kena kan? Dia kata, selalu akan sedia ada kaipak kat situ. Kemudian dalam dua ayat kemudian dia kata, tak, sebenarnya semasa kami di dalam, kaipak tu dah dibawa oleh Mit ataupun Cik Hasanuddin, apa ni, punya kondominium tu. Tapi you latch the thing dalam. So macam mana boleh orang masuk? Tak kalau tengah benda buat tu, buka, masuk bawa kaipak. Sebab tak ada saksi lain. Tak ada saksi lain. Dia tak bawa saksi lain. So cerita dia, kaipak tengah makan, dia nak tunjuk, dia tahu detail. Dia bagi detail terlebih, nampak sangat dia tipu. Jadi bila dia kata kaipak tu wujud sedang, apabila benda tu sedang berlaku, kaipak tu pun satu perkataan. Jadi hujahan pembelaan, kaipak, kapek, KYJ, semua ni adalah satu perkataan. Credibility, saiful. Sekarang ni kita bukan syak saja benda ni berlaku atau tidak. Kita dah confirm benda tu tak berlaku. Anwar Ibrahim is no longer kita raise reasonable doubt. Anwar Ibrahim is innocent. Innocent. Maksudnya benda tu tak berlaku. Kita apa? Itu fasa pertama. Keduanya, kita nak tahu kenapa kita tak percaya dia. Sebab walaupun cerita dia, dia kata dipaksa tanpa kerelaan dan sebagainya. Normally, berdasarkan cerita seseorang mengadu, peguam negara akan gunakan cerita tu untuk membuat charge. Tetapi apa charge yang dia gunakan? 377B. Kalau kita lihat dalam berita semua, peguam negara sekarang defend. Dia kata, oh, charge tu consensual. Kita boleh guna sama ada consensual atau tidak. Dia cerita begitu. Kenapa? Why do you think dia guna charge 377B sedangkan saya pun kata dia dipaksa? Sakit. Dia kata dia sakit, dia rasa sakit. Dan bukan satu kali, beberapa kali. Kenapa peguam negara gunakan satu charge yang lebih rendah, dia punya elemen yang perlu dibuktikan? Kalau dia kata dipaksa, dia guna 377C. Memang 377C adalah lebih serius. Tetapi elemen yang dibuktikan pun lebih tinggi. Jadi kalau saya berdakwa, kalau saya nak menang, saya tengok, okay, macam mana nak bukti ya? Yang mana lebih senang? Guna charge yang lebih rendah. Okay? Sebab kalau charge yang lebih tinggi, saya gagal dari segi laporan perubatan. Laporan perubatan kata apa? Laporan perubatan GH ya. Dia punya pendakwaan No penetration. Kalau you kata you buat secara paksa, sekurang-kurangnya mesti ada penetration. Tak ada penetration langsung. Kemudian dia cakap apa? Dia kata dia sakit dan beberapa kali. Kalau seseorang itu diliwat beberapa kali, sudah tentu ada pesan. Ini bukan saya cakap, ini banyak pathologist dan forensik yang beritahu. At least sang pesan, intact, energy intact. Maknanya tak pernah buat. Tak pernah buat, tak kata orang lain pun tak pernah buat kat dia. Jadi, cara dia beritahu beberapa kali pun tak masuk akal, tak berdasarkan GH. So, they are relying purely on DNA. So, sekarang kita nak persoalkan macam mana lepas tak ada kesan, tak ada berlaku, macam mana DNA Anwar Ibrahim boleh
ini dikatakan berada dalam didapatnya dari infak ini. So itu kita tanya balik, apakah history daripada sampel badan Saiful ke lab test, bagaimana sampel masuk, dan apakah bila kita sebut DNA Anwar itu, adakah maksudnya DNA dari semen atau sperm, atau DNA daripada rambut, atau DNA daripada kulit, tak dijelaskan. Sebab dalam DNA test tu dijumpai juga DNA Saiful sendiri. Saiful sendiri punya DNA pun ada kat dalam badan dia sendiri. Boleh ke semen Saiful sendiri boleh masuk dalam badan dia sendiri bersama dengan Anwar Ibrahim? Itu yang tak masuk akal. Okey, tak apa. Kenapa kita pertikaikan dia punya trail, dia punya perjalanan sampel? Pertamanya, DNA sampel badan dia diambil dan tidak disimpan according to SOP. Dia mengaku, ini IO sendiri mengaku, disimpan dalam satu peti besi. Lepas tu dia tanya, ada refrigerator tak? Ini standard refrigerator tak? Tak. Kenapa? Tak apa, ada aircon kat luar. Itu jawapan dia. Ini bukan kita yang main. Dan siapa IO ni? IO ni adalah Jude Pereira. Siapa dia ni? Dialah seorang yang didapati sebagai seorang yang menipu dan tidak boleh dipercayai dalam satu prosiding kes lain. Siapa yang dapat diri seorang yang tidak boleh dipercayai dan berada dalam prosiding lain? Cuba teka, siapa yang mengatakan I only to Pereira is a person who cannot be trusted, lie and have tak boleh diterima dia punya. Siapa yang kata? Pada ketika itu, itu adalah kes di mana 5 peguam muda telah ditangkap apabila cuba menjalani tugas mereka di Balai Polis Sentul. Dan IO ni Pereira ni ketika itu memberi testimoni di Suhakam. Pada ketika itu Syafi merupakan pesuruh daya, salah seorang pesuruh daya Suhakam, dan dia yang mendapati IO ni tak boleh dicari. So kalau seorang yang tak boleh dicari dalam finding lain, sekarang you bergantung pada dia untuk case you, boleh ke? Itu yang dinamakan konflik. Itu yang dinamakan konflik. Mana boleh you terima saksi yang you sendiri mendapati sebab seorang yang tak boleh dicari? Tak apa, itu cerita dia. So sekarang ni dia kata disimpan dekat peti besi. Kemudian bukan setakat simpan, dia sendiri mengakui dia telah potong plastik bag yang telah pun dilabel oleh doktor. Dia keluarkan dan dia masukkan dalam bag lain. Apa hal tu? Tak pernah berlaku. Kalau macam ni, semua kes pun boleh dibuang. Dan kita ni sekarang ni bukan menghadapi hanya tentang Anwar Ibrahim dalam penjara. Kita sekarang sebagai peguam menghadapi masalah bagaimana nak buat kes yang lain. Kalau begitu senang, begitu mudah boleh ditemper evidence, bukti dan sebagainya. Berdasarkan ini kes mahkamah persekutuan, apa-apa keputusan di mahkamah persekutuan akan diikuti di mahkamah lain. Jadi sekarang semua peguam kena fikir, bila kita belajar evidence, kes mahkamah, kes Anwar Ibrahim itu kena tertepikan dulu, baru boleh masuk akal. Kalau tidak, semua dah confused. Okey? Sekarang balik kepada evidence tu. Dah dia masukkan dalam label, dia labelkan, dia buat label baru. Bila ditanya, kenapa buat label baru? Dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab kenapa dia buat label baru. Okey? Kemudian bila ditanya, kenapa, ada tak sebab dia tak masuk dalam fridge, sebab dia ambil masa daripada, kalau kita kira daripada masa perkara itu berlaku, daripada masa hingga test DNA itu di dalam di lab test 92 jam. Ditanya kepada chemist, ada tak nampak kesan-kesan degradasi ataupun kesan kemerosotan? Ada tak? Ada.
dia mengaku ada. Ini forensik kata ada. Maknanya benda tu bukan benda yang baru kita ambil darah, terpotong ambil darah terus buat DNA test. Dia melalui satu proses kemerosotan selama 92 jam tanpa regeneration. Kalau ada, kenapa sampel dengan DNA yang dikeluarkan keputusan tu, dia boleh pembacaan tu seolah-olah pristine, maknanya jelas dan clear, macam tak ada kemerosotan. Seolah-olah sampel yang digunakan dan sampel yang diambil adalah dua perkara lain. Itu persoalan yang masih dan tidak dapat diperjelaskan oleh pihak mahkamah. Bila dia bincang, ada 200 muka surat judgement. Saya tak tahu siapa nak baca. Kalau ada masa, bacalah. Tapi it doesn't make sense. It doesn't make sense at all. Okay? So itu berkenaan DNA secara simple. Itu masalah kita. Bagaimana hakim boleh terima cerita Saiful yang tidak di-backup dengan mana-mana orang lain, sebab tak ada orang lain yang berada di situ yang dikatakan perkara itu berlaku. Tak ada. There were no eyewitnesses. Keduanya, cerita bagaimana DNA itu dapat pembacaan yang jelas walaupun diakui ada kemerosotan. Dan isu ketiga, isu ketiga yang selalu dimainkan ialah kenapa Anwar Ibrahim bagi apa tak bersumpah. Isunya bukan kenapa Anwar Ibrahim bagi apa tak bersumpah. Pertama ni kita menganggap ini adalah satu kes politik. Ini bukan pertama kali Anwar Ibrahim telah didakwa di dulu dan sebagainya. Isunya ialah pendakwaan belum buktikan kes, okay? Dan apabila mahkamah mendapati okay, pendakwaan sudah dibuktikan secara prima facie, tertuduh datang ke depan, kamu ada tiga pilihan. Ini adalah pilihan yang diberi oleh mahkamah ataupun hakim. Mana-mana kes, bukan sahaja Anwar Ibrahim. When the prosecution finds a case, dia akan beritahu, kamu telah, pendakwaan telah mendapati ada prima facie case. Kamu dikehendaki meletakkan pembelaan. Ada tiga cara kamu boleh memberi keterangan. Satu, memberi keterangan dalam kandang sumpah. Dua, memberi keterangan dalam kandang tanpa bersumpah. Ketiga, you remain silent. Ada tiga cara. Dan Anwar Ibrahim telah memilih pilihan kedua. Kenapa? Kalau ikut proses politik, DPP dan sebagainya boleh cuba nak tanya soalan-soalan yang tak berkaitan dan mereka akan ready dengan keputusan untuk menggunakan soalan yang digunakan oleh DPP. Oleh itu dia pilih untuk memberi cerita beliau secara terus menerus tanpa intervention. Itu satu. Tapi isunya yang tidak penting ialah konspirasi politik yang dibawa oleh Anwar Ibrahim melalui keterangan beliau. Beliau mengatakan bahawa apakah kes ini betul ataupun ini adalah satu konspirasi. Sebelum itu kita nak kena tanya testimoni Saiful sendiri. Siapa yang memberitahu dalam mahkamah bahawa dia telah siapa? Saiful sendiri. Bila ditanya, adakah kamu berjumpa dengan DPM pada hari sian-sian? Ya. Dekat mana? Dekat rumah dia. Siapa bawa? Sekretari politik dia. Kenapa? Belum berlaku. Benda tu belum berlaku dia pergi jumpa. Dan apakah jawapan Najib pada ketika itu? Apakah jawapan Najib? Biasiswa. Haa, dia kata biasiswa. Tak jumpa. Dulu dia tak jumpa. Bila tunjuk gambar baru dia kata jumpa. Jumpa atau apa? Biasiswa. Kemudian dia mengaku. Dalam TV dia mengaku, saya memang jumpa, memang dia dalam keadaan takut. Saya pegang tangan dia sejuk meletak. Ini nanti tetap kat luar mahkamah. Belum laku, tangan dia dah letak dan sejuk pula. Lepas tu dia kata apa? Bila cakap banyak kat luar, kita minta event saksi lah. Sabina dihantar, sepatutnya dia jadi saksi. Ada jadi saksi tak? Tak. Tak, bukan saja tak nani, dia terus nak menghentikan. Tak apalah. Itu cerita yang pertama. Kedua-duanya pun berlaku kemudian. Saya pun sendiri dalam testimoni dia kata, dia telefon
dia dapat nombor telefon tu bukan secara direct kepada Najib. Najib tengah baca daripada orang, orang bagi tahu 01 macam tu dia dengan kiri. Lepas tu dia call Musa Hassan masa tu. Kau main hebat lagi Nadu ni, belum dengan Ina lah. Ketiganya, dia jumpa siapa? SEC Road 1. SEC, Senior Assistant Commissioner Road 1. Di mana? Ada ke? Ada dapat tahu tak? Dapat mana? Di hotel 5 star dalam bilik. Ini semua bila kita tanya baru dia bagi volunteer information. Mana-mana hakim kalau dia dapat tahu satu maklumat yang penting, diberitahu apabila disoalan masa cross, bukan masa cerita dia yang pertama, kita boleh mula pertikaikan dia punya credibility. Kenapa you hide that information? Kenapa you hide that information? Kenapa you hide all this information? Dia beritahu hanya masa kapal tanya soalan, dia sendiri tak bagi tahu. Okay, tak apa. So tiga orang penting dia jumpa, DPM Musa Hassan, SEC Rotuan, dia jumpa orang ni semua. Guess what? Dia masih terlibat juga. Tak ada video, tak ada test, tak ada gambar, tak ada apa. Siapa yang orang kata ada gambar bahawa Anwar Ibrahim berada di kondo tu adalah orang yang tak terlontak boleh terima. Sebab memanglah ada gambar Anwar Ibrahim dalam lift. Ada gambar Anwar Ibrahim dengan Saiful atau tidak? Tak ada. Tak ada. Kalau kata ada gambar Saiful ada dekat kondo, saya pun boleh pergi selfie kat situ. Tapi tak ada satu pun gambar Raja Anwar Ibrahim bersama Saiful di dalam kondo tersebut ataupun di dalam lift ataupun mana-mana. So to say, kalau kita tengok, tengok teliti balik blok-blok ada like 10 points sebelumnya Anwar Ibrahim dilihat di kondo ni. Memanglah siapa mengaku dia tak pergi ke situ. Jadi memang ada gambar Anwar Ibrahim seorang je dekat kondo. Saiful tu hari ini nanti tak tahu. Tapi isunya jangan termakan dengan kata. Jadi orang yang kata kenapa Anwar Ibrahim tak berani di soal balas, kita tanya balik. Isu-isu konspirasi jumpa Najib, jumpa Rulwan ni semua bukan dibawa melalui akuan tidak bersumpah kepada Ibrahim atau akuan dari kajar. Isunya adalah dari Saiful sendiri. Dia sendiri yang memberi maklumat tersebut, memberi keterangan. So it's not plucked from the air. Dia adalah keterangan yang diberi oleh pengadu sendiri. Yet pihak mahkamah mengatakan dia seorang yang boleh dipercaya. Itu isu yang kita perhatikan. Actually, tiga perkara ini sendiri kita boleh tanya bagaimana hakim boleh dapati dia bersalah ataupun menukar. Tetapi ada lagi satu isu kita nak tanya. Sebab ini adalah konspirasi, konspirasi untuk masukkan Anwar Ibrahim. Pada hari Saiful berada berjumpa Najib, ada seorang kawan kita ada kat sini juga. Cuba dekat siapa? Di rumah Najib. Pada hari Saiful berjumpa dengan Najib, kononnya untuk komplain. Ada seorang lagi yang dekat situ. Siapa? Cuba dekat di rumah tu. Okey, saya tahu Usma ada di situ. Siapa sedang ada di situ? Tak, tempat yang sama pada hari itu. Dekat-dekat. Syafi sendiri berada di rumah Najib pada hari itu sebelum Saiful dikatakan kena libat. Ini cerita ni bukan cerita lama. Ini cerita telah dibawa oleh Raja Petra dalam blog. Tapi sebab dia telah juga haluan sendiri, dia takkan bawa lah. Tapi itu sebab Raja Petra ada kat London. Sebab Safi tengah saman dia sebab bawa isu ni. Okay, tak selesai lagi. Sebab tak pernah dia dapat judgement in the court. Maknanya Safi saman Petra sebab mengatakan dia terlibat dalam perancangan fitnah dua. Tapi yang lagi penting, Syafi sendiri mengaku dalam epidemic bahawa dia memang berada di rumah Najib. Tapi jawapan dia boleh dijelaskan. Saya sebenarnya tak jumpa Najib, saya jumpa Usma masa tu. Dia kebetulan. Siapa nak percaya? Hakim lah kot. Hakim dia percaya. So, banyak sangat keraguan, banyak
isu, kita tak nampak. Kita tak nampak. Kita terlalu tertekan bila kita lihat pendakwaan apa ni, mengatakan bagaimana sampel DNA Anwar Ibrahim berada dalam lumpur. Itu adalah persoalan yang terakhir yang kita patut jawab. Yang penting ialah sama ada kita boleh percaya tak cerita Saiful ni, kenapa soalan-soalan ini ada terlalu banyak gap. Okey, saya lebih suka kalau ada soalan yang masih bermain dalam fikiran kita yang perlu jawapan. Kalau tidak, I think ada banyak risalah dan sebagainya yang telah diedarkan, boleh dapat dalam internet sebagainya. So I just leave for questions. Thank you. Thank you. Terima kasih kepada satu perkongsian yang menarik, ya. Seolah-olah kita berada di pakar baru, ya. Jadi kalau ada persoalan, saya rasa boleh terima satu soalan yang terjadi sebabkan masa yang tertutup. Ada yang nak tanya, kalau Abdul Syafi sudi buat sumpah di Tanah Mekah hari ini dalam berita, Syafi kata saya sudi nak buat sumpah di Tanah Mekah, mungkinlah dengan alasan hari ini Syafi kata dia sudi buat sumpah dan semua itu di tanah suci Mekah. Buat komen. Actually, I don't want to comment so much, but it's not a proper thing for a DPP or a prosecutor or a lawyer of the other side to pass menang, go out and talk about the case and asking for another go and asking for a debate, challenging. It's very highly unethical. So pihak Ketuan Anwar Ibrahim masukkan tengah merancang untuk mengambil tindakan lah. So we need to forget lah. It's crazy, but I don't know now who is the victim, Syafi atau Puzat. Okey, satu lagi tepukan kepada Lat. Taklimat mahkamah untuk ini. Dan Dr. Afif pun telah hadir, ya, di Balai Ketua Angkatan Bina Keadilan. Dan ramai lagi, ya, saya nampak makin panjanglah kerusi kita. So, saya rasa masa memang kita suntuk, ya, untuk kami. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, ya, kita akan mulakan sesi pembahagian kita. Dan dia, pihak media dijemputlah, ya, tidak bersama untuk sesi ini. Dan